moderat lah pokoknya buat kijang-kijang seperti itu, karena kan biasa kan sekarang yang pakai ya banyak kan bapak-bapak, banyak juga sih yang pakai anak muda, tapi kalau yang ada anak muda itu lebih ke ekstrim ya, apalagi kalau sekarang udah mau lebaran pasti kan mobil itu dipakai buat jarak jauh, jadi kita pakai yang aman-aman aja. Nah, halo teman, kembali lagi di YouTube-nya Otoman Indonesia. Hari ini Om Oto mau menjawab beberapa pertanyaan dari Otoman semua. Yang nanya, Om Oto, saya punya kijang super. Nah, kalau misalnya Otoman yang belum tahu nih kijang super seperti apa nih? Kijang super itu kijang yang diproduksi dari tahun 1988 sampai dengan 1995. Jadi bentuknya kotak. Jadi dia pertama tuh, supernya itu ada yang 3 pintu. Ada 4 pintu, masuk ke tahun 92 itu ada kijang rover. Terus masuk ke 94-95 itu, masuk dia Grand Extra. Itu kita bilangnya super. Nah, koreksi kalau Om Oto salah ya. Nah, Om Oto mau kasih beberapa referensi velg yang moderat lah. Pokoknya buat kijang-kijang seperti itu. Karena kan biasa kan sekarang yang pakai ya, banyak kan bapak-bapak. Banyak juga sih yang pakai anak muda, tapi kalau yang ada anak muda itu lebih ke ekstrim ya. Apalagi kalau sekarang udah mau lebaran, pasti kan mobil itu dipakai buat jarak jauh. Jadi kita pakai yang aman-aman aja. Nah, Om Oto punya beberapa velg referensi untuk Otoman semua. Mau tau velgnya apa? Kita lanjut. Nah, yang pertama Om Oto punya Astro Ninja. Dia ada dua warna. Ada yang hitam merah, ada yang hitam polis dalemannya merah. Touring 14, PCD 4x114, lebarnya 5,5. Jadi aman banget. Nah, yang kedua, Om Oto punya yang model seperti itu. Itu dia 14, ring 14, lebarnya 6. Jadi kalau misalkan mau yang rada lebar dikit, bisa jadiin pilihan. Yang ketiga, model seperti ini. Ya, biasanya ini model-model bapak-bapak semuanya. Ring 14, lebarnya 6 inci. Ini PCD 114. Dan yang selanjutnya, ring 14, lebar 5,5. Nah, nih. Ini untuk velg ring 14. Jadi modelnya itu model-model kekinian, hitam terus polis terus ada warna merahnya juga. Jadi ya bisa sedikit mengangkat auranya lah. Kalau misalkan ada yang nanya lagi, kalau misalkan mau naik ring gimana Om Oto? Ya kan? Om Oto juga punya. Dari 14 ya, naik ke 15. Ini PCD juga bisa 114. Lebarnya belang lagi. Nah, ini kayaknya cocok nih bannya nih. Dimasukin di kijang super nih. Velg sama bannya juga masuk, jadi kelihatan kayak gendut-gendut banget. Jadi kalau misalkan kita dulu bilangnya kita dulu bilangnya ban donat. Ini seperti ini contohnya. Terus selanjutnya ada juga Astro Super Turismo. Ini 4x114, mau gaya-gaya jerem-jerem kecil tapi ban tebel, ban donat bisa jadi pilihan. Terus kalau mau yang lebih besar lagi, enggak sih, ini dulu lah. Ini juga ring 15, PCD 4x114, bisa jadi pilihan juga. Ini 15, lebarnya 6,5. Terus selanjutnya, kalau mau yang lebih ekstrim lagi, kalau mau lebih anak mudanya keluar lagi, ini bisa dijadiin pilihan. PCD-nya 4x114, ini juga belang. Nah, bannya otomatis lebih ditipisin. Nah, kalau misalkan kayak gini kan ya, banyak kan lebih buat bergaya ya. Kalau misalkan buat bergaya itu ya, ada konsekuensi yang mesti kita hilangkan sedikit kayak dari segi kenyamanan. Tapi ya nggak ada masalah kan kalau anak muda. Tadi kan kita lagi ngomong bahwa bapak, kita masuk anak muda. Ini bisa jadi pilihan. Jadi kalau misalkan velg-velg yang di sini itu, kita menyesuaikan dengan apa yang Otoman pengen. Oh. GDM ada, racing ada, stance ada, elegan ada, velg bapak-bapak ada, velg anak muda ada, yang nggak ada velg ibu-ibu. Mungkin gambar lope-lope ntar kita bikin ya. Nah, Otoman, gimana tadi pilihan velg untuk kijang kapsul atau kijang Grand Extra yang Otoman mau? Keren-keren kan velgnya? Nah, Om Oto juga mau kasih info nih bahwa bulan ini, selama bulan Ramadan ini, setiap pembelian velg dan ban akan mendapatkan satu kupon undian untuk mendapatkan giveaway. Nah,
giveaway-nya apa aja? Nih. Jadi ini berlaku sampai dengan tanggal 14 April dan akan diundi tanggal 15. Pokoknya stay tune terus di Instagramnya Autobahn, akan kita update. Jadi kalau misalkan Autobahn yang udah beli file Autobahn nih, sampai dengan tanggal 14 nih, jangan lupa nanti tanggal 15 itu pantauin YouTube-nya Autobahn Indonesia. Dan kalau misalkan kamu mau telepon, diangkat. Terus jangan haho-haho, kita juga nggak ada bikin penipuan kok, tenang aja. Semuanya bakal real, tidak ada yang di akal-akalin. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe, share, like, komen YouTube-nya Autobahn Indonesia. Kita lanjut ke next vlog, bye.